bersama kami dari Satlantas Polresta Yogyakarta dalam rangka Malam Tahun Baru 2023-2024 di kawasan Malioboro akan diberlakukan CFN atau Car Free Night dari tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 yang dimulai pada pukul 18.00 sampai dengan 01.00 WIB. Demi kenyamanan bersama, ada beberapa informasi bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Di antaranya, untuk informasi yang pertama, kami melaksanakan pengalihan arus lalu lintas. Berawal dari Jalan Abu Bakar Ali yang menuju Malioboro, Yogyakarta, kami alihkan ke Jalan Pasar Kembang. Kemudian, dari Jalan KH Ahmad Dahlan, kami arahkan menuju Jalan Bayangkara. Dan yang ketiga, dari Jalan Senopati, kami arahkan atau kami alihkan ke Jalan Suryotomo. Kemudian, bagi masyarakat atau pengunjung yang akan parkir di sekitar area Malioboro, kami menyediakan tempat parkir di area. Kemudian bagi pengunjung yang akan parkir di sekitaran area Tugu Polputih, kami juga menyediakan parkiran di area. Informasi yang kedua, bagi masyarakat yang akan menikmati tahun baru di sekitaran Malioboro, kendaraan dari arah utara dapat melalui. Kemudian, dari arah barat, di seputaran titik 0, dapat melalui Jalan Wates, Jalan Kapten Tendian, dan Jalan Budisan. Kemudian, dari arah timur, melalui Jalan Kusuma Negara, Jalan Sultan Agung, dan Jalan Senopati. Dan yang terakhir, dari arah selatan, melalui Jalan Parangtritis, Jalan Dirjen Katamso. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga perayaan pergantian Malam Tahun Baru di Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Ingat, keselamatan adalah yang paling utama dan yang utama. Selamat Tahun Baru 2024. Salam tertib berlalu lintas.